Di sinilah Pangeran Kaso sangat terkejut melihat wajah Pangeran Li Tianji, di mana orang yang berada di hadapannya tak lain ialah Pangeran Yi Kong. Pangeran Kaso yang mengatai bahwa Li Tianji ialah adiknya, yang mencoba untuk membantu memulihkan ingatannya bahwa dirinya ialah Pangeran Kaso, kakak yang paling ia sayang. Namun Pangeran Yi Kong tak mengingat akan hal tersebut, di mana ia hanya mengingat bahwa Pangeran Kaso ialah orang yang membunuh dirinya dan kedua orang tuanya karena tak ingin misinya gagal untuk membalaskan dendam. Sebelum pergi, Pangeran Yi Kong memberi waktu 3 hari untuk menemui dirinya di alam suku api. Jika tidak, maka dirinya tak akan segan-segan untuk membunuh penjaga bumi leluhur dan putri Duyung Lang. Esok harinya, berita akan jati diri Pangeran Yi Kong sudah diketahui oleh semua pasukan aliansi suku S. Sang Ratu Duyung mendengarkan putrinya dan penjaga bumi leluhur disandra oleh Pangeran Yi Kong. Ia menanyakan akan kejadian ketika Pangeran Kaso berada di dalam istana ilahi, di mana kebangkitan Pangeran Yi Kong memiliki perbedaan di antara yang lain, yang tentunya ia bangkit dengan menyimpan balas dendam yang amat besar dengan suku S. Disinilah Pangeran Kaso mencoba berpikir serius untuk memecahkan teka-teki tersebut. Dan benar saja, ia mengingat akan sumpah Dewa Yuanji sebelum ia membunuhnya, di mana Dewa Yuanji bersumpah serapa untuk menjadikan Pangeran Kaso sengsara seperti dirinya di sepanjang kehidupan. Pangeran Kaso yang tak ingin terjadi suatu hal yang buruk pada suku S dan yang lain. Esok harinya, Pangeran Kaso sengaja menemui Dewi Leluhur suku Peri untuk meminta petunjuk padanya. Disinilah ia memberitahu Pangeran Kaso dan yang lain dari ucapan Dewa Yuanji semasa hidupnya, di mana bunga jiwa lotus mempunyai arti rahasia yang tersimpan, yakni jika ada keuntungan pasti adanya kerugian. Dari arti tersebut, Pangeran Kaso bisa menyimpulkan bahwa jiwa Duyung Lang dan penjaga bumi leluhur telah tertukar, yang menyebabkan mereka hilang akan ingatan masa lalu. Sama halnya yang dialami oleh Pangeran Yi Kong semasa hidupnya, ia sangat menyayangi kakaknya. Namun setelah dibangkitkan, Pangeran Yi Kong berbalik membenci Pangeran Kaso dan suku S. Pendekar Luna yang mendengarkan akan kenyataan tersebut, ia menanyakan cara untuk membatalkan keinginan yang sudah terjadi pada Dewi Leluhur suku Peri. Ia mengatakan bahwa ada satu cara, yakni harus segera kembali ke dalam istana ilahi untuk men-setting ulang permintaan dengan Dewi Bunga Jiwa Lotus sebelum layu. Di tempat lain, Dewa Linglong kembali memberitahu pada Raja Suku Api bahwa Pangeran Kaso esok hari akan menuju Istana Ilahi untuk membatalkan keinginan yang sudah terjadi dengan menemui Dewi Bunga Jiwa Lotus. Raja Api yang mendengarkan akan kesempatan tersebut, yang mengatur strategi secara matang-matang untuk melakukan penyerangan di dalam Istana Suku S. Dan benar saja esok harinya, Raja Api membawa semua pasukannya menuju Istana Suku S. Sang Raja S yang mengetahui akan kelicikan Raja Api, ia dengan seragam jubah perangnya mengomando semua pasukan suku S untuk segera membentuk formasi. Sang Ratu Duyung yang sudah sekian lama sukunya tak ikut konflik, ia juga memberi komando pada pasukannya untuk ikut serta dalam peperangan demi menyelamatkan putrinya dari penindasan Raja Suku Api yang kejam. Dan di saat inilah, perang antar suku pun dimulai. Raja S yang mengetahui kekuatan Raja Suku Api sangatlah kuat, ia mengajak Tetua Singju untuk membuat strategi penyerangan secara rahasia. Musik.
Dan benar saja, berkat usaha dan strategi yang maksimal, Raja Es dan Ratu Duyung bersama pasukan aliansi dapat memukul mundur pasukan suku api dengan sangat mudah. Karena kelicikan dan kecerdikan yang dimiliki Raja Api, ia berhasil menyandra Putri Duyunglan dan penjaga bumi Liluwo agar suku Es mengakui kekalahannya. Namun dari sisi kiri, seketika Pangeran Li Tianji datang melepaskan jeratan sihir Raja Api. Karena rencananya gagal mengambil alih suku Es agar menjadi dewa penguasa terkuat tiga alam, Raja Api memutuskan melahap kekuatan energi vital Dewa Linglong agar kekuatan spiritualnya bertambah hebat 10 kali lipat. Karena merasa gurang dan takut kalah melawan Pangeran Kazuo, Raja Api menumbalkan semua anaknya untuk ia serap semua energi vitalnya. Dan di saat inilah, kekuatan spiritual yang ia miliki saat ini bertambah 50 kali lipat dari sebelumnya. Tanpa butuh waktu yang lama esok harinya, Raja Api mendatangi istana suku Duyung. Di sini seketika ia membunuh semua pasukan inti Ratu Duyung untuk ia ambil energi vitalnya. Di mana saat ini, kekuatan spiritual Raja Api meningkat 70 kali lipat dalam hitungan sekejap. Sang Ratu Duyung yang mengetahui bahwa ambisi Raja Suku Api sangatlah besar, ia mencoba untuk menyerangnya, namun kekuatan yang ia miliki hanyalah secuil upil yang membuat dirinya harus tewas di hadapan Raja Api yang kejam. Salah satu pasukan istana suku Duyung yang berhasil selamat, ia melapor pada Raja Es akan kejadian yang dialami oleh sukunya. Disinilah, Sang Raja Es sangat terkejut mendengarkan akan kenyataan yang sebenarnya. Sang Raja Es yang sangat geram melihat ambisi Raja Suku Api, ia memerintahkan semua suku tiga alam untuk bertempur hingga tetes darah terakhir dengan pasukan suku api esok hari. Disinilah, semua pasukan aliansi akan berjuang hingga ajal menjemputnya secara satu persatu. Demi apa? Demi menjaga perdamaian dan ketentraman tiga alam. Esok harinya, pertarungan sengit pasukan aliansi dengan Raja Suku Api pun tak terhindarkan. Dalam hitungan detik, Raja Api mampu meluluhlantakkan satu persatu pasukan aliansi suku Es. Di saat akan membunuh dan melahap energi vital Tetua Xingju, seketika Singa Es Sang Raja datang menghentikan aksi Raja Suku Api. Sang Raja Es yang tak ingin melihat Tetua Xingju mati di tangan Raja Api, yang menyuruh mundur mencari tempat yang aman untuk berlindung, sedangkan dirinya akan berusaha untuk melawan dan memusnahkan Raja Api yang ganas nan kejam. Yang tentunya, pertarungan dahsyat antar dedengkot Sang Raja pun tak terhindarkan. Karena tak ingin kalah, Raja Api mengeluarkan serangan bola api untuk membakar Sang Raja Es. Namun hal tersebut hanyalah sebuah serangan tipuan agar Raja Api dapat menyerap energi vital Sang Raja Es dan membunuhnya. Tetua Xingju yang melihat akan kenyataan tersebut, ia hanya pasrah akan kondisi yang terjadi. Namun upaya Sang Raja Es untuk mengalahkan Raja Api terlihat berhasil, dikarenakan energi vital yang dilahap olehnya merupakan energi spiritual keenam daun batu kristal es yang membuat tubuhnya terasa meledak.
Di sisi lain, terlihat Pangeran Kaso sampai di tempat keberadaan bunga jiwa lotus. Disinilah ia meminta pada sang dewi untuk melengkapi keinginan dirinya yang sudah terpenuhi. Di mana Pangeran Kaso meminta pada sang dewi untuk mengembalikan ingatan penjaga bumi Liluwo, Putri Duyunglang dan Pangeran Yikong seperti sedia kala. Karena tak ingin adanya sepihak yang dirugikan, sang dewi mengajukan keinginan dengan Pangeran Kaso memilih salah satu dewa untuk ia jadikan tombol demi memenuhi keinginannya. Pangeran Kaso yang tak ingin saudaranya dijadikan tumbal, yang memilih jalan pintasnya sendiri untuk memulihkan ingatan Pangeran Yikong dan yang lain. Seusai keluar dari dalam istana ilahi, Pangeran Kaso dikejutkan dengan pemandangan para saudaranya yang sudah tergeletak dan tewas. Disinilah Pangeran Kaso sangat sedih karena orang yang selalu setia bersamanya satu persatu harus mati demi sukunya. Karena hanya tersisa tetua Singju yang bisa untuk ia selamatkan, Pangeran Kaso menanyakan akan hal yang sebenarnya terjadi. Ia mengatakan bahwa Raja Suku Api telah melanggar sebuah aturan surgawi dengan melahap semua energi vital para dewa agar dirinya menjadi dewa terkuat dan terhebat tiada tanding. Pangeran Kaso mendengarkan kenyataan tersebut. Ia menanyakan keberadaan Putri Duyunglang dan penjaga bumi Liluwo. Di sinilah tetua Singju memberitahu padanya bahwa Putri Duyunglang dan penjaga bumi Liluwo masih berada di tangan suku api. Karena tak ingin terjadi suatu hal yang buruk pada mereka, Pangeran Kaso memutuskan untuk membawa tetua Singju di dalam istana agar energi spiritualnya dapat pulih kembali. Tak berselang lama, kedatangan Pangeran Kaso telah ditunggu Pangeran Li Tianji. Disinilah ia akan menuntaskan misinya untuk membunuh Pangeran Kaso. Pangeran Kaso yang tak ingin bertarung, ia berusaha untuk mengembalikan ingatan Pangeran Yikong. Namun Pangeran Yikong tetap kekeh, di mana nyawa harus dibalas dengan nyawa. Bahkan ia mengancam Pangeran Yikong, di mana jika dirinya tak bisa mengalahkannya dalam pertarungan, maka Putri Duyunglang dan penjaga bumi Liluwo akan ia binasakan. Karena cara halus tak dapat ia lakukan, Pangeran Kaso menggunakan cara kasar untuk mengalahkannya demi menolong dan meyakinkan Pangeran Yikong. Yang tentunya, adu mekanik antar mereka pun tak terhindarkan. Di sela-sela pertarungan, Pangeran Kaso tetap berusaha untuk memulihkan ingatan Pangeran Kaso dikit demi sedikit agar kesalahpahaman dan ingatannya dapat pulih. Disinilah Pangeran Kaso berpikir bahwa kutukan Dewa Yuanji tak akan hilang jika dirinya belum mati. Sebab itulah Pangeran Kaso bersedia mengorbankan dirinya demi memulihkan ingatan Pangeran Yikong. Dan benar saja di saat akan menusukkan pusaka pedang pelahap dewa ke dalam perut Pangeran Kaso, seketika Pangeran Yikong ingat akan jati dirinya. Di mana kematiannya bukanlah dibunuh oleh saudaranya, melainkan ia menusukkan pedang tersebut demi mengembalikan kekuatan spiritual Pangeran Kaso yang telah hilang. Pangeran Kaso yang melihat adiknya mulai tersadar, ia mencoba untuk menenangkan pikirannya. Sedangkan di tempat lain, terlihat Putri Duyunglang berusaha melepaskan ikatan tali yang berada di tangannya. Namun salah satu pasukan suku api mengetahui hal tersebut. Putri Yanda yang tak ingin melihat Duyunglang dan penjaga bumi Liluwo tewas di tangan Pangeran Yikong, ia membantu mereka agar bisa kabur dari jeratan pasukan sukunya. Dan benar saja terlihat Pangeran Yikong dapat kembali pulih seperti sedia kala. Namun tantangan dan rintangan tak cukup sampai di situ, yang seketika Raja Suku Api kembali datang untuk menuntaskan misinya membunuh Pangeran Kaso. Dihela nafas dan sisa energi yang ia miliki, Pangeran Kaso berusaha keras untuk mengalahkan Raja Suku Api. Uh.
Terlihat berkat usaha keras, Pangeran Kaso dapat menghancurkan sumpah yang telah diberikan Dewa Yuan Ji padanya dan dapat mengembalikan jiwa Liluo dan Putri Duyung Lam meskipun dirinya harus tewas. Pangeran Yikong yang tak kuat melihat kenyataan yang terjadi, ia pun bergegas mencari dan mengejar Raja Suku Api untuk membalaskan dendam atas kematian sang kakaknya. Raja Api yang melihat akan kegigihan Pangeran Yikong, ia sangat berambisi untuk membunuh dan menyerap energi vitalnya agar menyusul para dewa yang lain di alam baka. Namun upaya Raja Api dihentikan oleh Putri Yanda, di mana ia tak akan membiarkan ayahnya membunuh kekasih hatinya Pangeran Yikong. Karena nasi sudah menjadi bubur, Raja Api yang kejam tak menghiraukan perkataan Putri Yanda demi menjadi dewa terkuat dan terhebat tiada tanding. Di saat inilah, Pangeran Yikong kembali bangkit untuk menuntaskan misi suku es demi menjaga ketentraman dan perdamaian tiga alam. Di saat akan membunuh, Putri Yanda kembali menghadangnya, di mana ia meminta pada Pangeran Yikong untuk melepaskan ayahnya, karena saat ini hanya dirinya lah satu-satunya keluarga yang ia miliki. Mendengarkan akan perkataan tersebut, tentunya hati Pangeran Yikong luluh dan merasa berbelas kasih padanya. Namun, Raja Abi yang tak tahu diri, ia memanfaatkan momen tersebut untuk membunuh dan menyerap energi vital Putri Yanda dan Pangeran Yikong. Melihat akan kenyataan yang terjadi, Putri Yanda mengorbankan dirinya dan menolong Pangeran Yikong agar selamat dari kekejaman ayahnya. Dengan sekali hempasan, pada akhirnya Raja Api pun musnah dan tewas. Esok harinya, Pangeran Yikong kembali menemui Tetua Singju suku pemimpi untuk meminta petunjuk agar dapat kembali menghidupkan kakaknya yang paling ia sayang. Di sana Tetua Singju mengatakan padanya bahwa bunga jiwa lotus sudah musnah, yang tentunya tak dapat untuk meminta keinginan pada sang dewi abadi. Tetua Singju yang tak ingin melihat Pangeran Yikong sedih atas kematian Pangeran Kazuo, ia memberitahu satu-satunya cara untuk menghidupkan kembali Pangeran Kazuo, yakni dengan menemukan jiwa lotus merah, di mana rumor mengatakan bahwa jiwa lotus merah mampu mengabulkan keinginan para dewa yang ia minta. Namun setiap keinginan, pasti adanya sebuah permintaan yang harus dipenuhi. Di akhir film, Pangeran Yikong mengorbankan nyawanya demi membangkitkan dan menghidupkan kembali Pangeran Kazuo, yang tentunya ia mengorbankan nyawanya untuk membuat keinginan terakhir di hadapan jiwa lotus merah. Dan di saat inilah hal yang tak diduga-duga pun terjadi, yaitu film pun berakhir. Oke, terima kasih untuk kalian yang sudah menonton film ini sampai habis. Jangan tuhankan ambisimu untuk menggapai segala kemauan dan keinginanmu. Namun berpikirlah, bagaimana Anda hidup untuk menjadi insan yang mulia dan membantu orang yang lemah di sekitarmu. Oke, saya Mimin Asih Film pamit undur diri karena udu dan kopi belum dibeli. Saya Mimin Asih Film, bye-bye.